Tak lah, sepanjang kita tahu lah kita semayang, tengah semayang kalau kita ketuk dua kali, tak atas semayang. Dia yang batal-batal lah kita ni sekali ketuk. Ha tak? Ha, dua kali ketuk memang tak batal dengan ijma' ulama. Dah? Ha. Sebab bila ketuk dah sekali batal, dah ketuk lagi batal pun berdiri. Dah tak ada semayang tau. Nah. Mu pun sakit kat mu. Jadi dah kalau batal dah Islam dia, buat pula benda yang membatal, ada batal benda dah. Out stasiun dah. Apa hari? Ha, tak apa. Benda yang ijma' ni tak boleh tolak. Tak usah kata benda hukum. Tak. Benda huruf saja dalam Quran kita tolak jadi kafir. Tak. Bismillah bermula dengan huruf B. Kita buang suti. Daripada 19 huruf, kita ambil sin saja. Buang B suti. Jadi kafir laknatullah. Jadi murtad dengan sebab engkar huruf B sebuti pada bismillah. Hal lain terima belaka, hudup jalan, apa jalan, semua berjalan. Tapi B suti ya tolak. Baca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kafir situlah. Kekal dulu kini selamanya dalam api neraka. Terjamin masa depanmu. Gitu lah. Terbangun satu huruf. Ulama kata tak usah kata hukum. Yang penting sangat turun Quran ni, banyak benda dalam. Paling penting hukum, supaya terlaksana dan jadi sempurna hidup manusia. Hal lain ada juga, tak penting mana, penting sekali hukum. Ada benda yang tak penting mana, tapi ayat Quran, macam kisah-kisah zaman dulu, untuk buat pengajaran. Kalau cerita zaman dulu, bukan hukum, kita talak, jadi kafir, batal Islam. Cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis sebut dalam Quran, dia talak, dia tak percaya, jadi kafir kau. Dan ni hukum hudud yang mesti kena buat sampai ke kiamat. Dia kita tolak balik awal tu. Nah, jadi orang yang kata lagu ni kena mengucap semula. Nah, orang tanya dah maknanya Mufti Johor, orang yang kata hukum hudud tidak wajib ataupun hukum rejam ini tidak elok, katanya Mufti Johor wajib kena mengucap semula dua kalimah syahadah. Tak boleh dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah untuk orang beriman saja. Dia telah batal iman. Mesti dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hatinya mengisbatkan makna kedua-dua ini, kemudian dia kena menyebut pula kat mana dia sebut masalah ni pada orang ramai, dalam masjid, dalam TV, dalam surat khabar, dah barulah sah diampunkan oleh Allah Taala. Ha, tu kata. Bagaimana pula orang Islam menolak hadis Nabi SAW? Ha, tolak hadis. Hadis mana? Hadis yang memang daripada Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis yang bukan daripada Nabi, hadis rekaan ulama, rekaan orang-orang yang menipu. Tahu? Maka waktu tak apa. Jadi hadis dan Quran inilah dua yang tidak boleh ditolak. Kalau kata tak tolak, tak ikut sesat dah. Tak usah kata tolak, tolak lain. Tolak ni buang. Tak mau terima benda tu. Nah, dah amal lain, dia terima. Dia terima benda ni. Dia dah amal. Dia faham hadis ni, memang hadis tu ni. Tapi dia dah amal. Nyur, ikut orang main. Ah, tu orang tu beriman. Cuma hanyut. Dia panggil sesat jalan. Kalau talak, balik awal terus. Nah, dua ni lah. Tak boleh talak. Taraktu fikum amraini. Aku tinggal padamu dua saka. Nah, dua benda. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Ma tamas saktum bihima, selama mana kamu berpegang dengan dua ni. Ni tak nak kan? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah Quran wa sunnata rasulih. Hadis. Mana tolak salah satu daripada dua ni, jadi kafir. Bukan sesat saja, jadi kafir. Hak kata sesat ni tak aman. Hadis kata lelaki kena bakar, kena tutup aurat. Dia kalau endek, sesat jalan. Walaupun tak kafir, jalan yang sesat. Sesat ni salah jalan lah. Dah? Salah jalan. Dia gitu dah. Ni tolak hadis. Tolak hadis macam pokok kasih amat. Pokok anti hadis. Pokok kasih amat anti hadis ni tergolong dalam 272 kaum dalam api neraka. Nah, dia lebih jahat daripada Mu'tazilah hari ni. Pokok ni. Tolak Quran. Tolak hadis. Dia kata Quran saja betul. Ni pokok sesat. Dalam ni lebih pada hadis dia kata tolak. Nah, buat nganji pula ke hadis.
Soalan pertama, apakah hukum memakai cincin suasa dan sutera bagi orang laki-laki? Yang kedua, bolehkah bertakbir raya selain daripada hari raya? Yang ketiga, bolehkah kita memakan ketam nipah? Ada setengah orang berpendapat ketam nipah itu ada sejenis, ada sejenis haiwan dua alam. Tolong jelaskan. Takbir. Apakah hukum memakai cincin suasa dan sutera bagi orang laki-laki? Ya, apa benda ni? Cincin suasa, menurut fatwa ulama-ulama, hukumnya haram dipakai oleh kaum laki-laki kerana keadaannya mengandungi emas. Sama juga dengan emas putih. Nah, dia mengandungi emas yang banyak kandungannya. Nah, campur dengan tembaga, kalau nak comel kena banyak emas. Kalau banyak tembaga, dia akan cepat karat. Nah. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Beberapa Mutiara Yang Indah, haram memakai cincin suasa bagi laki-laki. Begitu juga disebut oleh bekas Mufti Besar Negeri Johor, almarhum Syed Ali Syed Alwi Al-Haddad rahimahullah taala, tak silap juzuk yang pertama. Nah, haram memakai cincin suasa. Begitu juga disebut oleh almarhum Kiai Syafi'i Al-Hazimi rahimahullah ta'ala, Mufti Besar Jakarta yang lepas. Nah, dalam kitab beliau Taudihul Adillah, haram memakai cincin suasa bagi kaum laki-laki kerana dibuat daripada emas. Nah, dia nak buat cincin suasa kena campur dengan emas. Jadi mana nak pakai tu, nah, beri pakai kepada anak perempuan, beri pakai kepada orang rumah ataupun lebur, buat benda lain boleh buat untuk orang rumah. Nah, buat ke anak perempuan tak apa. Nah, betul semula awak cek untuk anak perempuan. Kita pakai cincin lain lah yang tidak dipertikaikan oleh ulama-ulama. Setakat ni tak ada lagi fatwa-fatwa yang mengatakan boleh. Mereka cakap-cakap beberapa orang ustaz yang kata boleh. Nah, fatwa ulama besar tak ada lagi. Semua menyebut haram belaka dan keadaan. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahutaala dalam kitab Syarah Muslim, dia kata memakai cincin haram, emas itu haram atas laki-laki sekali pun sedikit saja terdapat emas pada cincin tersebut. Tidak sebut cincin suasa, sikit ada emas itu, mana banyak benda lain, haram juga. Nah, hukumnya haram. Jadi lebur semula. Neh, lebur buat balik, boleh pakai pada anak perempuan ataupun anak laki-laki yang belum balik boleh pakai. Nah, tidak balik lagi tak masuk hukum syarak ni. Nah, ada masalah. Kalau kita nak yang terbaik, ikut sunnah Nabi SAW, cincin perak. Nah, cincin perak sunnah Nabi. Neh, Nabi pakai permata akik warna hitam daripada Yaman. Neh, ikut sunnah. Neh, boleh pakai. Kalau pakai cincin perak, mata akik warna hitam, ahbar sekali. Itibar sunnah dipanggil. Neh, Nabi pakai mata hitam, kita pakai mata hitam, kasih kita kan. Nah, lagi kita nak ikut sangat. Nah, Nabi pakai ikat dengan putih-putih. Kalau nak pakai mata lain, boleh pakai, tak ada masalah. Dok dosa dok makruh pun mata lain. Neh, nak pakai warna hijau zamrud. Nak pakai warna merah mata apa benda ni, mata ni delima. Jangan pakai nilang sudah biru. Neh. Neh. Mata lain lagi boleh. Lain pada benda yang ada cincin lain semua boleh, melainkan yang ada emas di dalamnya. Hal lain boleh, besi boleh. Cincin tembaga boleh. Nah, stainless steel boleh cincin. Nah, tungsten boleh. Alloy boleh. Aluminium boleh. Nah. Kayu kokar boleh. Jangan hak ada emas. Nah. Jangan buang pada buang wei kita. Nah, ni rombok semula buat outline, buat cincin perak. Mata tu comel dah buat cincin perak. Dah niat emas ada sini ni buat loket orang puan kita. Nah, comel juga. Suka dia tu. Neh, orang puan kan kau banyak loket. Tak ada apa boleh rebus semula. Nah, dah cincin suasa. Nak tak mau pakai dah. Orang puan nak pakai, buat cincin ni pula tambah emas sikit lagi, buat loket, buat betul. Hadari. Tak ada apa. Biar dia pakai. Sutera haram dengan ijma ulama kepada orang laki-laki. Nah, Nabi akad mah tangan kiri, Nabi akad sutera tangan kanan. Nabi kata hadzani haramun. Dua benda ini haram. Ala zukuri ummati, atas yang laki-laki umat aku. Haram. Sutera mana? Sutera yang dibuat benangnya daripada ulat sutera. Nah, ulat sutera lah bukan.